Jumlah kasus baru COVID-19 akibat transmisi lokal di Kabupaten Buleleng terus meningkat. Bahkan pemerintah Provinsi Bali merencanakan akan melakukan isolasi mandiri di hotel bagi pasien yang bergejala ringan. Langkah ini juga bertujuan untuk membuat mereka lebih disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Rencana pemerintah Provinsi Bali melakukan isolasi mandiri di beberapa hotel bagi warga yang memiliki gejala ringan disambut baik oleh Sekda Buleleng. Menurutnya, Buleleng sebelumnya sempat mengusulkan wacana tersebut kepada pemerintah Provinsi Bali karena dianggap pasien yang melakukan isolasi mandiri itu tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Idealnya, pasien yang diisolasi harusnya pada fasilitas khusus sehingga memudahkan pengawasan dan pencegahan penularan. Dilihat dari revisi Kemenkes, memang bagi mereka yang positif asimptomatik dan ringan itu isolasi mandiri. Sehingga kemarin karena memang protokolnya seperti itu, ya kita melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Ya tentu dengan segala persoalannya, bahwa ada yang disiplin, ada yang tidak dikeluhkan masyarakat, ada yang sempat keluar, nah kita ingetin lagi, nah baru kembali lagi ke rumah dan sebagainya. Melihat fenomena itu, maka tentu ini akan menjadi salah. Namun terkait wacana tersebut, Sekda Suyase yang sekaligus sebagai Sekretaris Gugus Tugas Penanganan COVID-19 mengaku belum menerima surat resmi terkait wacana tersebut. Pihaknya baru mengetahui dari beberapa media saja. Komang Yuda, Bali TV.